Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Najib bersyukur dan naikkan semangatnya untuk terus melawan, kata Muhammad Syafie. Kuala Lumpur, anak guam saya mahu memberitahu semua bahwa beliau bersyukur kepada Allah atas keputusan hari ini dan ia menaikkan semangat serta keinginan untuk terus melawan dan membuktikan bahwa beliau tidak bersalah, kata Peguam Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah. Beliau berkata demikian selepas prosiding Mahkamah Tinggi sebentar tadi yang membebaskan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy daripada tuduhan memindah laporan pengauditan akhir 1MDB. Muhammad Syafie berkata pihaknya berharap keputusan hari ini adalah permulaan bagi semua perkara baik yang akan datang. Saya selalu yakin bukan saja dalam kes ini, malah kes SRC di mana kita berjuang sehabis-habisnya. Malah saya yakin dalam kes SRC, sekiranya Mahkamah Persekutuan mendengar semula perbicaraan itu, kita akan dapat menunjukkan bahwa beliau adalah tidak bersalah, katanya. Sementara itu, Arul Kanda ketika ditemui di luar mahkamah menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang sentiasa memberikan sokongan terhadapnya.